Akulah Natra. Akulah juga Uberdina Maria Hertogs. Kisah aku bukannya sebuah misteri. Semuanya sudah kalian paparkan di mana-mana. Apalagi yang kalian mau dari aku? Apa yang dicari? Jiwaku. Jiwaku penuh rahasia. Sebuah tanda tanya. Sebuah almari tanpa kunci. Sebuah buku yang tidak dapat dibuka. Sebuah teka-teki yang tidak mampu dipecahkan oleh sesiapa jua. Cukup, Ibu. Sudah. Cinta aku buatnya adalah sebahagian dari hidupku. Ia mengalir dalam urat nadiku. Dan ia hanya akan hilang bila jiwaku ini meninggalkan tubuhku. Jika cinta aku mati buatnya, maka aku akan mati bersamanya. Jika dia melepaskan cinta itu, maka aku akan memperolehi kewarasanku. Maka biarlah aku menjadi gila selama hidupku. Ya, ya Tuhan, demi nama-nama dan sifat-sifat-Mu, biarkanlah cintaku tumbuh. Biar ia merekah sempurna dan tetap mekar walaupun aku telah layu dan mati. Biar aku minum dari air mata cinta sampai puas dahagaku. Yang Arif, dengan ketiadaan bapa kandung kepada Natra, kadi yang menyempurnakan pernikahan telah bertindak sebagai wali. Dan ini dianggap salah penggunaan kuasa kerana menurut undang-undang Islam, seorang wanita yang ingin berkahwin hendaklah mendapat keizinan bapa kandungnya terlebih dahulu sebelum melantik mana-mana wali, lebih-lebih lagi ketika Natra masih di bawah umur. Yang Arif, undang-undang Islam tidak memerlukan keizinan si bapa kandung. Sekiranya dia bukan beragama Islam, asalkan budak perempuan itu sudah akil balik. Dan sesungguhnya Natra sudah melalui akil balik tersebut, Yang Arif. Berdasarkan penyelidikan saya terhadap penjaga Natra itu, Puan Aminah, saya mendapati perkahwinan di antara Mansur Adabi dan Natra merupakan satu muslihat agar mengelakkan Natra dipulangkan ke pangkuan keluarga kandungnya, Yang Arif. Saya membantah, Yang Arif. Saya tidak pernah memaksa Natra untuk mengawini Mansur Adabi. Ianya berlaku atas dasar cinta. Walaupun Natra baru dua kali saja berjumpa dengan Mansur Adabi di York Hill, dan selepas tiga hari dia dibebaskan, Puan Aminah, kamu telah memaksa mereka berkahwin. Bukan begitukah kebenarannya? Bersenang. Bersenang. Oleh kerana bapa kandung Natra, Mr. Ertok, tidak pernah menggugurkan haknya sebagai bapa secara sah atau bertulis, juga tidak pernah mempersetujui atau mengizinkan anaknya Natra untuk memeluk agama Islam, maka dari segi undang-undang, Natra tidak boleh dianggap sebagai seorang Islam. Natra Islam! 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 Oleh itu, saya memutuskan perkahwinan Natra dan Mansur Adabi sebagai tidak sah. Pengkhianat! Tidak adil! Natra Islam! Natra Islam! Natra Islam! Natra Islam! Hari ini aku bukan sahaja kehilangan sebuah cinta, tapi aku hilang maruah. Ya.
marwah bangsa dan martabat agamaku. Tanganku diikat, kakiku digari, mulutku terkunci. Penjajah, sia! Kau injak marwah bangsaku. Kamu bersandarkan hukum Tuhanku. Celaka kau penjajah, sial! Kau pergi bukan hanya membawa cintaku. Kau pergi tetapi kau meninggalkan segala keberanian, segala keteguhan dan kesucian yang menyatu menjadi satu atas nama cinta pada Tuhan yang satu. Aku lepaskan kau pergi kerana aku percaya kau tidak akan terpisah jauh darinya. Kerana kau dan dia sudah bersatu dan menyatu di dalam jiwamu. Kau tidak akan terpisah jauh darinya. Aku percaya kau tidak akan terpisah jauh darinya, Natra. Kerana engkau telah bersumpah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kau tidak akan terpisah jauh darinya, Natra. Kau tidak akan terpisah jauh darinya. Bye.
bagi salam ya. Anak saya, bukan anak orang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam itulah baca surah Al-Ikhlas. Sikit aja lagi mesti Natra dah lancar. Jadi lepas ni Natra bukan saja boleh sebut alhamdulillah dan bersin aja, tapi boleh cepat khatam dari Harun. Pak Teh. Ya. Saya ada satu soalan. Boleh tak saya tanya Pak Teh? Kamu ni Harun, tiap-tiap hari ada soalan. Ha. Apa yang kamu nak tanya? Natra ni kan anak orang putih Pak Teh. Maknanya dia dari kecil bukan orang Islam. Kalau dia mati, dia masuk ke neraka Pak Teh. Astagfirullahaladzim. Harun. Apa punya soalan tu Harun? Alah, tak apalah Pak Teh. Saya tak kisah. Saya pun nak tahu jawapannya. Ni Harun. Kalau kita dilahirkan sebagai seorang Islam sekalipun, belum tentu kita akan mati sebagai seorang Islam kalau kita hidup tidak ikut jaring Islam. Natra sedang mengikuti hidup cara Islam. Sebab tu dia dah pandai solat, pandai puasa, pandai mengaji. Ha, lebih pandai daripada kamu, Harun. Natra, awak pun pandai mengucap kan? Mestilah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pandai Natra. Ha. Kita semua akan masuk syurga kalau kita semua selalu buat baik dengan orang. Tidak buat dosa, tidak tinggal solat dan tidak tinggal puasa. Ha. Esok jangan ponteng mengaji kalau nak masuk syurga, Harun. Dengar tu, Harun. Jangan ponteng. Boleh pulang sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harun, kamu ni. Kau kandor je. Ngaji pun tak betul lagi. Natra. Kepada sekolah menengah Kuala Berang ya, hadirin sekalian, nampaknya cuaca hari ini begitu menyebelahi kita walaupun agak panas ya. Namun begitu, tetamu kehormat kita yang berbahagia Tuan Lock, pegawai pentadbir Timur Pesuruh Jaya, masih setia bersama dengan kita. Berikan tepukan buat beliau. Baiklah, untuk meneruskan acara kita pada hari ini, ingin saya mempersilakan kumpulan yang terakhir, yaitu kumpulan dari Sekolah Menengah Perempuan Cuka. Ya, Natra. Is it my eyes or is there white girl in that group? I was about to ask you the same question. Tuan, kamu tahu siapa anak orang putih itu? Yang mana satu, Tuan? Ada berapa anak orang putih di situ, ha? Have you gone blind? Maaf, Tuan. Mata saya ni rabun jauh.
Tapi kalau tuan nak tahu siapanya, saya boleh tolong tanya tuan. Well, go on then. Please don't mind him. He's mentally challenged. Ya, itu dia tadi persembahannya pada Sekolah Menengah Perempuan Cukai. Terima kasih, terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, untuk acara penyampaian hadiah ingin saya mempersilakan Tuan Pengarah Pelajaran Negeri bagi mengiringi Tuan Locke untuk menyempurnakannya. Silakan. Silakan Tuan. Thank you. Silakan Tuan, silakan Ma'am. Watch your step. Yes. Baiklah hari ini sekalian, nampaknya keputusan sudah pun berada di tangan saya. Untuk persembahan terbaik sekaligus menjadi juara pada pertandingan senaman tarian pada tahun ini jatuh kepada kumpulan dari Sekolah Menengah Perempuan Cukai. Tahniah, tahniah, silakan. Ya, Natra menang, Natra menang, Natra menang, Natra menang, Natra menang. Come on. Congratulations. Terima kasih. Yes, yes. Congratulations. Ya, yeah, Tanya, Tanya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Ma'am. Silakan. Jika itu hari ini sekalian saja acara kita pada tahun ini. Jumpa lagi pada tahun hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Oh. Ya? Puan Amina. Ya, saya. Oh, saya Budin dan saya datang bersama dengan tuan saya, Mr. Locke. Sebut betul tuan, Mr. Locke. Dia datang nak jumpa dengan puan. Tuan, Puan Amina. Madam. Ya, silakan tuan. Puan. Kasut tuan. Silakan duduk tuan. Over here? Iya. Apa yang saya boleh bantu tuan? Yes. Saya ada lihat persembahan Natra. She was very good and I liked it. And I'm here to congratulate her. Ha, dia cakap dia tengok persembahan. Aku faham. Tak payah jadi jurubahasa. Bukan persembahan Natra seorang saja. Kawan-kawan lain pun ada. Kenapa tuan mau ucap tahniah pada Natra seorang saja? Sir, do you understand, sir? Is she your daughter, madam? Cakap anak tu anak. Aku tuan. Faham. Iya. Dia anak saya walaupun bukan saya yang mengandungkannya. Kenapa? Well, I understand she's adopted. Now am I right? Dia diserahkan oleh satu keluarga Belanda masa saya di Indonesia. Okay. Anak angkat. You do have documents for your claim, madam. Masa itu zaman pendudukan Jepun. Jadi tidak ada pihak yang boleh menguruskan soal pengambilan anak angkat. Tuan-tuan, kalau macam ni tuan, berbelit lagi. Oh, shut up, Budin. Now, what's her mother's name? Adeline. Adeline? Berbangsa Belanda yang tinggal di Indonesia. Tuankah yang ke sekolah Natra untuk temu bual dia? Natra dah bagi tahu saya yang tuan juga minta untuk bergambar dengan dia. Boleh saya tahu kenapa? Yes, well. Dulu ada pegawai Belanda yang datang minta bantuan saya untuk mencari seorang budak perempuan Belanda yang dijaga seorang perempuan Melayu. Now the Dutch consulate told us that her parents are very much looking for her. And when I saw Natra, I did ask myself, could she be that girl? Now, is she that girl, madam? Kalau betul, kenapa, tuan? Would you let her see her pets? Boleh, tetapi bukan di Belanda. Are you not least worried of not having proper documentations? Saya tidak ada masalah sekiranya konsulat Belanda maupun keluarga Natra sendiri ingin berjumpa dengannya. Tetapi kena ada syarat. Ah, mungkin saya boleh tolong dengan syarat-syarat, tuan. Mereka mesti mengeluarkan surat rasmi yang Natra itu anak angkat saya.
Bolehkah Tuan? I see no wrong with that. Saya percaya Konsulat Belanda akan bantu Puan. Masalah ini tidak boleh selesai kalau Puan di sini. Puan mesti pergi Singapura. Kalau permintaan saya dikabulkan. Okay. Bila Puan boleh ke Singapura dengan Natra? Bila-bila masa saja, Tuan. Good. Now you let me know once you're ready. I will then inform my friends at the Dutch consulate of your arrival. For assistance, of course. Saya akan hubungi Tuan bila saya bersedia. Terima kasih, Puan Aminah. I do apologize for the intrusion, but it's for the best. Ya, terima kasih, Tuan. Good day, madam. Terima kasih, Tuan. Tuan. Come on, chaps. Tuan, saya ada suatu soalan, Tuan. What is it, buddy? Saya tak pernah dengar pasal pegawai Belanda di Singapura, Tuan. We must convince her to go to Singapura. Tapi kenapa Singapura, Tuan? Kamu ni betul-betul bodoh. Once she's in Singapura, you will know why. Remember, if we do succeed, you will be rewarded most generously. Jangan risau, Tuan. Saya tak pernah menggagalkan, Tuan. Tapi satu lagi, Puan Aminah bukan orang bodoh seperti yang kita sangka. Pengorbanan, ini kan pengorbanan. Harapan terkapai di awal. Engkau pergi mencari cahaya kebenaran yang belum pasti, sinarnya hamba gelap gelap tak tercapai. Maklum sajalah, dia baru sampai dari Malaya. Siapa? Maaf menunggu, Tuan. Minah, ni, Van Lunchun. Saya harap Encik Lok dah jelaskan tujuan saya berjumpa dengan Nyonya. Ya. Pihak kami ingin bantuan Nyonya membenarkan Natra berjumpa ibu bapanya. Sayalah ibunya. Ibu angkat. Tidak sama ibu kandung. Ibu bapa Natra rakyat Belanda.
Dan Natra masih di bawah umur. Secara otomatik, Natra rakyat Belanda dan menjadi tanggungjawab kami di sini menjaga kepentingan rakyat kami. Saya katakan tadi saya ibunya. Mak dia telah menyerahkan dia kepada saya sebagai anak angkat. Dan saya kemari kerana diberitahu oleh Tuan Lok yang pihak Tuan mau mengeluarkan surat resmi pengambilan Natra sebagai anak angkat dan mengatur pemergian saya dan Natra ke Belanda untuk bertemu ibu bapanya. Kerana saya takkan benarkan Natra pergi seorang diri. Setahu saya, itu bukan janji saya. Itu di antara Nyonya dengan dia. Tidak ada kena-mengena dengan saya. Tapi pada mulanya memang kami bersedia menghantar Nyonya dan Natra ke Belanda dengan kos sepenuhnya ditanggung oleh pihak Palang Merah Belanda di Jakarta. Tapi mereka baru saja memberitahu saya mereka tarik balik tawaran itu kerana nilai mata wang Indonesia telah jatuh dan harga tambang sudah naik 2 kali ganda. Mereka tidak mampu. Oh, begitu. Jadi saya juga berhak untuk membatalkan niat saya berangkat ke Belanda bertemu Bapa Natra. Nampaknya tujuan Tuan kemari berlainan dengan apa yang Tuan Lok terangkan. Jadi tidak ada apa-apa yang perlu kita bincangkan lagi. Tuan boleh balik sekarang? Begini, Nyonya, begini. Pihak kami menghargai jasa baik. Nyonya menjaga Natra dengan baik. Jadi $500 ini upah buat Nyonya. Dan Nyonya mesti benarkan Natra kami bawa ke Belanda. Kurang ajar. Nyonya! Kamu sedang memelihara seorang budak perempuan Belanda tanpa kerelaan ibu bapa yang sah. Kamu tidak ada kuasa kerana dia masih di bawah umur. Ini kesalahan besar dan Nyonya mesti bertanggungjawab dengan akibatnya. Tuan cukup biadab. Harga kasih sayang saya pada Natra tidak boleh dijual beli dengan uang. Tuan menghina saya dan saya takkan benarkan Natra pergi seorang diri tanpa saya. Itu keputusan mutamat saya. Astagfirullahaladzim. Apa bayar Tuhan? Udah ya Tuhan. Pilihan aku ya. Oke, kau bisa mati kat situ. Jangan tengok kau. Tak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lapan. Hoi, jangan salah kira. Lepas 6, 7 lah. Yalah, kau yang tak dengar. 7, 8, 9, 10. Aku datang. Aku jumpa korang. Semua tu hanya muslihat penjajah, Mina. Mereka takkan biarkan macam tu saja. Aku percaya sebagaimana kita mahu mempertahankan Natra, seperti itu jugalah mereka mahu mempertahankan agama mereka. Natra adalah maruah agama mereka. Natra juga adalah maruah agama kita. Kalau diorang boleh mempertahankan maruah agama diorang, macam mana pula dengan kita? Tak cukup ke diorang menjajah negara kita, menjajah bangsa kita? Apalagi yang nak tunjuk? Nak tunjuk yang kita ni bangsa yang lemah. Agama kita pun mau dipelekeh-lekehkan. Ya Allah ya Tuhanku, bukan dengan aku Oda. Dia rampas Natra, biar mati darah aku akan pertahankan. Ya, kalau dia anak kandung kau, mungkin Mina. Tapi dia anak Belanda, lahir sebagai Belanda. Darah yang mengalir di dalam tubuh badan dia darah Belanda, bukannya darah Melayu. Masih ada darah Adeline, masih ada darah Hertog. Itu kenyataan dia. Tapi dia dah mengaku Islam agamanya. Muhammad Rasulnya, Oda. Kalau dia kembali kepada mak dan ayahnya, dah melupakan aku, aku masih boleh terima. Tapi macam mana akidahnya, pegangannya? Aku didik dia sebagai Islam. Dan aku tak nak hilang dia dalam kesesatan. Itu jugalah yang dirasakan oleh mak dan ayah dia, Mina. Mak.
Mak! Kenapa, Mak? Tak ada apa-apa, sayang. Masam! Pergi main mana ni? Putih dah solat? Sudah? Putih tahu Mak sayang Putih kan? Seperti mana Putih sayang Mak? Besok kita balik ke Maman. Balik ke Maman betul Mak? Ya. Cik Aminah binti Muhammad. Saya? Kami diperintahkan untuk menyerahkan surat saman bernombor 124/1950 yang bertarikh 22 April 1950 oleh Mahkamah Tinggi Tanah Jajahan Singapura yang ditandatangani pendaftar Tan Tun Lip. Dengan ini memerintahkan supaya kamu menyerahkan natra untuk diletakkan di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat Singapura sehingga pihak mahkamah mengeluarkan perintah selanjutnya. Engkau cakap apa? Itu anak aku. Asal tak kasih tu. Putih, kamu sekarang Putih. Jangan dia. Jangan sampai kami buat tindakan yang puan sendiri tidak suka. Tolong lepaskan dia, Tuan Mat. Tolong lepaskan, ini anak aku. Ini anak aku, tolong Tuan. Ini anak saya, Tuan. Ini anak saya, Tuan. Tolong kami jangan. Kami hanya menjalankan tugas, Tuan. Puan boleh datang untuk tengok dia nanti. Dia akan diletakkan di York Hill Home sementara menunggu pembicaraan di mahkamah. Dan sementara itu, Puan boleh dapatkan pergi Guam. Jangan risau, kami tidak akan hantar dia ke Belanda. Aku peduli apa? Korang ni semua pembohong! Lepaskan! Jangan lupa anak aku! Lepaskan! Ini anak aku! Tolong, ya Allah, ya Tuhan! Lepaskan aku! Tolong, ya Allah! Tolong, anak aku! Tolong, anak aku! Ya Allah! Tolong, anak aku! Anak aku dah lepaskan! Ya Allah, ya Tuhan! Tuhan, Tuhan! Mari. Mina kenalkan. Ini Encik M.A. Majid, Presiden Persatuan Kebajikan Islam. Dan Encik Ahmad Ibrahim Peguam. Ini Mak Wok serta anaknya Mansur Adabi. Semua orang nak tolong kau, Minah. Kau kena yakin. Kau janganlah rosakkan diri kau macam ni. Menangis siang malam, nanti kau juga yang sakit. Ya, sabar. Semuanya dah jadi makin payah. Saya nak ziarah anak saya sendiri dekat rumah kebajikan tu pun kena ada keizinan bertulis. Lama-lama saya tak dibenarkan jenguk anak saya. Macam mana tu? Kalau saya tahu jadi macam ni, saya tak datang sini. Pegawai Inggeris kat Kemaman tu telah pedayakan awak, Aminah. Dia tahu bahawa konsulat Belanda di negeri itu tidak ada apa-apa kuasa untuk mengeluarkan surat saman atau mendakwa awak di negeri Terengganu. Kerana negeri itu negeri tidak bersekutu. Sebab itulah dia minta awak datang ke sini. Sekarang yang menjadi masalahnya, awak berada dalam daerah kuasa Belanda. Sebab itulah diorang sewenang-wenangnya menggunakan kuasa diorang terhadap awak, Aminah. Bodoh. Saya memang bodoh percayakan mereka. Sekarang bukan masanya lagi untuk kita kesalkan kesilapan yang telah kita buat. Natrah tu. Dan kita kena kumpulkan dokumen-dokumen lengkap untuk kita berdepan dengan mahkamah pula lepas ini. Balik-balik dokumen. Kan saya dah kata saya tak ada apa-apa dokumen yang mengatakan anak itu anak angkat saya. Apa yang merisaukan saya? Sekarang anak saya berada di rumah Girl Home Craft York Hill. Rumah kebajikan Kristian. Macam mana solat dia, puasa dia, makan dia. Siapa yang jaga? Tenang. Itu yang merisaukan tenang, saya. Tenang. Betul, Puan Aminah. Tapi apa yang patut Puan risaukan sekarang ini? Kalau dia terlepas ke Belanda tanpa Puan, itu lebih parah. Dalam diam-diam, konsulat Belanda sedang mengaturkan keberkatan dia ke sana dengan kapal, saya dengar. Dan kita kena halang itu. Saya tahu, Tuan. Saya tak cukup duit nak tampung kos mahkamah ni. Tapi kalau saya boleh pertaruhkan nyawa saya untuk Natra, akan saya lakukan, Tuan. Tolonglah saya, Tuan. Kita mesti menang. Walau apa cara sekalipun, kita tidak boleh kalah. Soal wang adalah soal kedua. Selagi saya mampu, saya dan kawan-kawan akan membantu. Puan Aminah perlu yakin. Sesungguhnya Allah akan berpihak kepada orang yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Putih sehat, sayang. Sehat, Mak. Mak bila nak bawa Putih keluar dari sini?
Putih tak mau tinggal sini. Putih nak tinggal dengan Mak. Putih nak balik ke Maman. Mak tahu, sayang. Mak janji Mak akan bawa Putih keluar secepat mungkin, ya. Putih solat. Alhamdulillah. Jangan tinggal solat, ya, sayang. Minta doa pada Allah. Ya, pasti makbulkan doa kita, ya. Astagfirullahaladzim. Mak lupa. Mak datang dengan Mak Wuk. Apa khabar, Natra? Kabar baik, Mak Wuk. Natra. Itulah Mansur. Anak Mak Wuk yang Natra mau jumpa tu. Khabar, Natra? Khabar baik. Putih terkejut. Putih ingat Mansur ni budak-budak yang boleh Putih ajak main-main. Lain kali, tanya Mak Wuk berapa usianya. Alah, malu konon. Padahal dia yang beriaya sangat mau jumpa Mansur. Mana ada, makcik? Itulah dia orangnya. Putih, Mak ada bawa nasi dagang. Hari tu kan Putih kata Putih teringin makan. Nak. Mak suapkan, ya. Hai. Sudah besar panjang pun makan masih bersuap lagi, kan? Apa salahnya? Mak saya. Mak. Mak sihat? Sihat. Bila Mak tengok anak Mak seorang ni. Mak, nanti lama lagi kita nak tunggu keputusan mahkamah. Peguam sedang uruskan, sayang. Bila Putih bebas, nanti kita terus balik ke mamanya, Mak. Putih dah rindu nak main dengan Zainon, dengan Harun. Harun siapa, ya, Natra? Kawan baik saya dekat kampung lah. Dia lucu. Macam awak. Saya lucu. Iyalah. Keras macam batu. Jalan situ, jalan sini, jalan situ balik. Oh, awak mau saya lari keliling bangunan. Putih suka dia? Mak, kita baru jumpa. Macam mana mau suka? Selalunya dari mata terus menusuk kat dalam jiwa tu. Mari sini, Mak tengok makan. Bersinar-sinar, Mak Wuk. Macam ada cinta. Pandai je, Mak ni. Kalau suka, cakap. Makcik Aminah, kasih sayang dan cinta tidak boleh dipaksa. Dan juga tidak boleh dipaksa memberi jawapan segera seperti itu. Mungkin hati Natra berada di kemaman sama Harun. Jahatlah awak ni. Dia kawan baik saya sajalah. Mansur pun boleh jadi kawan Natra juga kah? Orang tua-tua kata, ya. Kalau tersipu-sipu, malu, tertunduk-tunduk, apa maknanya, Mak Wuk? Sukalah. Eh, Cik Minah, ya. Kita tinggalkan saja mereka berdua di sini. Ada perkara mau saya bincangkan. Oh, iyalah. Cinta, cintakah? Cinta.
tiakan cinta bersemi, dia tiakan mungkin di hati anak terpaksi, ku tangkap cinta suci asmaramu harum bagaikan kasturi. Cinta bersemi, kaukah mentari, hadirmu mengakhiri derita ini. Bersumpah nama cinta, ku renangi lautan api, kan ku daki gunung nan tinggi, agar bahagia dapat kau miliki. Inikah janji Arjuna cintaku, inilah sumpahku buat Dewi cintaku. Tidak menunjukkan umur budak itu, jenis dan jumlah hartanya, nama serta alamat saudara mara terdekatnya seperti yang disyaratkan di bawah Perintah 52, Peraturan B, Kurungan 2 dalam Peraturan Mahkamah Agong. Serta saman asal itu juga tidak dikemukakan kepada budak itu atau setidaknya kepada Aminah binti Muhammad, yaitu orang yang menjaganya. Ini bermakna pihak-pihak yang terlibat tidak dimaklumkan dengan cara yang sepatutnya. Maka, pembicaraan yang sedang dijalankan adalah terbatal dengan sendirinya dan apa-apa juga perintah yang telah dikeluarkan diketepikan. But even if I have 25 more to come, I will stop for nothing till I get her back. Maria is our right. We have the right as the parents. We will never submit to the English court's decision. Mansur bin Arabi. Saya. Aku nikahkan dikau dengan Natrah binti Ma'ruf dengan mas kawin $101 tunai. Aku terima nikahnya Natrah binti Ma'ruf dengan mas kawinnya $101 tunai. Sah? Sah. Alhamdulillah. Sekarang Natrah ada di milik saya. Ya, Natrah anak kamu sekarang, Aminah. Alhamdulillah, Allah makbulkan doa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Natrah tidak suka? Kenapa bermenung? Natrah
Natra takut. Natra usah bimbang ya. Abang sudah berjanji sama Mak bahwa abang tidak akan menyentuh Natra. Lagipun kita hanya nikah gantung saja. Abang tidak akan memungkiri janji abang kepada Mak. Bukan itu. Natra takut mereka tak putus asa. Bagaimana kalau mereka tidak biarkan perkara itu berhenti di sini sahaja? Kalau mereka hendak merampas Natra lagi daripada Mak, daripada abang. Abang kan ada. Abang takkan lepaskan Natra kepada mereka. Abang janji. Sekarang Natra ada di sini. Di dalam jiwa abang. Jika abang melepaskan Natra pergi, berarti abang melepaskan jiwa abang. Bagaimana abang mahu teruskan hidup jika abang melepaskan jiwa abang pergi? Kenapa nasib Natra malang? Apa nikah ya bersama abang itu malang buat Natra? Jika semua ini tidak berlaku, kita tidak akan bertemu. Pak Majid selalu berkata, kejadian dan pengalaman dalam hidup membentuk kita. Dan sekarang abang sudah bersedia, walau apapun yang berlaku, abang tidak akan berubah. Kalau diorang bawa Natra lari, abang akan terus mencari Natra. Biarpun terpaksa meredah lautan dan mendaki gunung berapi. Abang akan selalu cintakan Natra. Demi Allah, Natra. Cinta abang hanya untuk Natra. Abang akan menjaga Natra seperti mana abang menjaga nyawa abang. Itu janji abang. Biar langit terbelah dua. Biar bumi berkecai seribu. Mak Aminah tetap Mak Natra, dunia dan akhirat. Dan hanya abang seorang yang akan memiliki cinta Natra. Takkan Natra izinkan lagi mana-mana lelaki lain memiliki cinta Natra lagi. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kepercayaan Natra. Kerana dia yang menemukan saya dengan Mak dan Abang. Dia yang menjadi saksi. Dia yang menjadi pegangan buat saya selama-lamanya. Alhamdulillah. Kita tidak akan berpisah. Abang. Ya. Yeah. Abang sayang Natra. Saya. Nanti Natra nak balik ke Mama, nak abang ikut ya. Natra dah rindu nak baca Quran dengan Pak Teh, nak main dengan Zainon. Nanti Natra nak perkenalkan abang dengan Harun yang lucu sangat. Sini tak sesuai untuk Natra. Natra benci tempat ini. Boleh abang? InsyaAllah Natra. Kita akan balik ke sana ya. Dan abang akan tinggal bersama Natra di sana. Dan abang akan menanti saat Natra benar-benar bersedia menjadi seorang isteri.
janji dah terpatri. Mungkin terlerai di alam nyata. Jangan dimungkiri, jangan dikhianati. Cinta takkan ternoda karenanya. Kenyataan akhbar di Belanda mengutuk keputusan mahkamah. Dia bersumpah tak akan berdiam diri. Ada satu lagi masalah. Apa dia? Wakil Palang Merah di Bejen Obzum telah masuk campur. Mereka mengutus surat kepada Queen Juliana di Belanda minta baginda campur tangan dalam hal ini. Dan baginda akan kemukakan rayuan kepada King George apabila melawat England nanti. Dan perkara ini tidak akan selesai di sini. Habis tu, kita nak buat apa sekarang? Banyak akhbar yang telah mengkritik perkahwinan Mansur dan juga Natrah. Kenapa? Apa masalahnya? Pertama, perbicaraan undang-undang yang belum diputuskan lagi. Kedua, terdapat percanggahan makluman. Sama ada Natrah sudah mencapai umur yang sah dari segi undang-undang untuk membolehkannya berkahwin. Ketiga adalah salah. Sekiranya Natrah dikahwinkan tanpa terlebih dahulu memohon restu dari ibu bapanya. Puan sepatutnya memberitahu saya sebelum ini tentang perkahwinan ini. Saya ibunya. Saya restu Natrah kahwin dengan Mansur. Nak minta restu siapa lagi? Tidak semudah itu, Puan. Kita tidak ada surat menyurat yang sah. Dan lebih rumit lagi, Queen Juliana di Belanda dan King George sudah macam campur. Kalau Puan memberitahu saya sebelum ini, sudah tentu saya akan suruh Puan kahwinkan Natrah di Kemaman. Atau setidak-tidaknya di Johor. Bukan di Singapura. Kerana tempat pernikahan itu pun mereka ambil kira. Singapura tertakluk di bawah undang-undang sivil Inggeris. Ini bermakna perkara ini belum selesai lagi. Ya. Hari ini juga Adrianus dan Edilin telah kemukakan 3 saman mengikut ordinan penjagaan kanak-kanak terhadap kita. Mereka juga menuntut agar perkahwinan ini dibatalkan. Makanya sekarang kita telah terperangkap dalam undang-undang penjajah. Nampaknya mereka ini bersungguh-sungguh. Saya takkan biarkan. Kita akan meminta bantuan dari beberapa orang penting. Saya akan cuba meminta bantuan dari Karim Ghani, Presiden Liga Islam. Kita akan pastikan Natrah kekal di sini. Ibu bapa Natrah akan tiba di Singapura tidak lama lagi. Mereka mau jumpa Natrah. Saya juga mau berjumpa dengan mereka. Penjajah tetap juga penjajah. Mereka tidak akan berundur andainya kekuasaan ini belum berada dalam diri mereka. Kita harus bersatu. Kita harus persiapkan kubu-kubu kita. Saudara Karim Ghani. Ya. Perhatian kepada semua. Kita berkumpul di sini hari ini kerana ketika ini satu ketidakadilan telah berlaku kepada dua saudara yang seagama dengan kita. Mereka sekarang ini sedang diancam atas nama undang-undang dan dihukum semata-mata kerana menganut agama Islam. Pihak penjajah begitu percaya bahwa orang Islam adalah bodoh. Hidup kami adalah bakti kepada Islam. Ya. Ya.
Kami sudah bersedia untuk mempertahankan maruah Islam. Yeah. Kita akan buktikan kepada mereka semua bahwa kita bukanlah orang-orang yang akan tunduk pada sebarang ketidakadilan. Dan kita tidak akan bertolak ansur andainya kehormatan kita semua dicabar. Ayo semua kita bersatu tanpa mengira bangsa dan agama. Penyatuan inilah yang akan mengukuhkan lagi benteng-benteng kita. Kami sanggup mati untuk Islam. Tunggu apa lagi? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sabar dulu sahabat semua. Kita kena bantu Aminah untuk mempertahankan Natrah. Di saat ini, Aminah memerlukan kewangan yang mencukupi untuk menampung kos mahkamah. Saya menyeru kepada semua pertubuhan-pertubuhan Islam di tanah Melayu ini agar sama-sama bergabung menyokong kita. Keadaan sudah makin getir. Keluarga Natrah akan sampai tidak lama lagi. Segala persiapan harus dilakukan dengan segera. Ya, kami sokong. Ya, kami akan bantu. Ya, orang-orang Islam mestilah taat dan patuh pada undang-undang selagi kesetiaan kita tidak bertentangan dengan kesetiaan kita kepada Allah dan hukum-hukumnya. Orang-orang Inggris mula meragui kesetiaan saudara-saudara Islam kita. Oleh itu, ingin saya ingatkan, sekiranya kesetiaan yang sepatutnya kita curahkan ini bertentangan dengan kesetiaan kita kepada Allah dan hukum-hukumnya, tak perlulah lagi ingin saya beritahu apa yang sepatutnya saudara lakukan. Kita jihad. Kita isyakan perang sambil. Ya! Lanat penjajah! Lanatullah! Lanatullah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bukankah kau yang serahkan dia dulu padaku? Kau dah lupa? Pergaduhan ini akan buat Natra tersiksa. Kita selesai cara baik, ya? Aku tidak pernah menyerahkan Maria kepada engkau untuk kau jadikan dia anak kau. Aku cuma minta kau tolong jaga dia masa perang tu. Masa tu aku susah. Dan aku ingat hanya kau je kawan aku. Sebab aku percaya kau. Aku serah dia pada kau. Sekarang, mana anak aku? Tolong aku, Angeline. Tolong aku rayu dengan kau. Tolong jangan ambil dia. Aku tahu kau masih ibu kandungnya. Dan Natra juga terima kenyataan itu. Bagus jika kamu sudah ngerti. Kami datang bukan mau bicara sama kamu. Kami datang mau ketemu Maria. Bukan Natra. Maria. Ubertina Maria Hertog. Aku bukan Ubertina Maria Hertog. Di sini aku Natra. Jadi panggil aku Natra. Maria. Oh, mak rindukan Maria. Natra! Mak rindukan kau. Adik-adik semua, kakak, mak dan ayah datang ambil kau balik. Kenapa baru sekarang? Percayalah, mak tak pernah buang kau, Maria. Mak sayangkan kau. Mak Aminah pun sayangkan aku. Sebab itulah dia jaga aku sampai sekarang. Kau cakap kau sayang aku, tapi kau kasih aku kepada orang lain. Luar biasa kasih sayang kau. Jangan buat mak macam ini, Maria. Mak datang dari jauh hanya untuk Maria. Dan kami bukan orang kaya, Maria. Tetapi karena kamu, kami datang juga. Aku takkan ikut kau. Aku takkan tinggalkan suami aku, mak aku. Korang balik sajalah. Sudah cukup aku menderita kerana kau orang. Mak tak akan balik, Maria. Biar mak susah macam mana pun, mak dah bersumpah akan tunggu di sini sampai bila mak dapat membawa kau pulang bersama mak. Maria, kami sayangkan kamu, Maria. Kamu anak kami. Lihat, lihat, ini ayah kamu, Maria. Dan ini bukan kamu, Maria. Bukan perempuan itu. Kalau kau sayang aku, jangan ganggu aku lagi. Di sini kebahagiaan aku. Aku sudah serahkan semua kasih sayang aku kepada orang yang menjaga aku. Kepada suami aku. Kepada Islam.
sia-sia kau merampas aku karena aku tak boleh menyayangi kau. Jangan cakap macam itu, Senen. Ni mak kau. Mak datangkan kesesiaan mak pada kau. Mak takkan balik tanpa kau, Maria. Sudah. Kita pulang aja. Dia sudah dirasuk. Aku akan bawa kau pulang ke Belanda, Maria. Kau takkan selepas begitu sahaja. Ingat. Aku akan tunggu saatnya. This is not about colonialism. This is about my rights as a mother. You have colonialized my daughter. Her thoughts, her beliefs, her religion. I gave birth to her and I raised her as a Catholic. Then you take her away from me and you decide on your own to convert her. What has my daughter got to do with colonialism? Is this fair? I just want my child home. She's my flesh and blood, Amina! Tidak! Ini bukan soal sahabat, Annelie. Bukan soal penjajah. Juga bukan soal hak seorang ibu. Aku akan terus berdiri di sini kerana ini soal akidah. Apabila akidah dan agama dinistai, aku tidak boleh berdiam diri saja. Kenapa soal penjajah, soal undang-undang, soal akidah, soal hak seorang ibu, soal kasih sayang yang diperbalakan? Bagaimana dengan aku? Siapa yang mengerti apa yang aku rasa pada saat ini? Kenapa bukan perasaan aku yang kalian pikirkan? Keadilan ke itu! Once, you had loved me as a friend. But now, you are going to feel the hurt and the pain and the torture that you have put me through all these years, knowing that she was there with you. And that I was unable to hold her, hug her, kiss her. She's my child, Amina. She's mine. Kembalikan Maria pada aku. Tidak ada setitik darahku yang mengalir ke dalam tubuh anak itu. Tetapi segala cinta dan kasih sayang yang sudah terpaksi di dalam tubuhnya. Kasih sayang bukan satu keadilan, Annelie. Akidah juga bukan soal hak undang-undang yang mau diperbalahkan. Anak itu aku didik. Aku asuh mengenal Quran, mengenal Allah, mengenal diri selama 5 tahun, Annelie. Aku menatang dia seperti mana aku menatang tanggungjawab aku pada agamaku. Kau tentang aku, berarti kau menentang agamaku. Dan aku takkan benarkan. Apa itu yang dinamakan takdir? Adilkah takdir pada aku? Kepada peperangan yang kalian ciptakan yang tidak akan berakhir. Pergi. Pergi. Pergilah mengejar marwah ego itu, tapi tinggalkan aku. Jangan aku dibawa bersama. Tuhan, aku hanya ada kau. Mak kata kau adil. Mak kata kau segala keadilan. Mak kata kau akan kabulkan doa hambamu.
Engkau Maha Pemurah. Aku percaya hanya Kau yang boleh mendengar segala keresahan dan kesengsaraan aku. Kau Maha mengetahui. Aku akan tunggu saatnya di mana Kau juga akan kabulkan segala doa-doaku. Kau juga yang akan mengakhiri peperangan ini. Akhirilah dengan penyatuan dan kedamaian, ya Allah. Kerlipan bara terlerailah cinta yang di bina musna. Oh akhirnya penjajahan mengakhiri memusnahi keimanan akidahnya, terkorbanlah, terciptalah kerlipan bara dan lerai maruah bangsa. Perebutan, pertaruhan, pertembungan ternoda terjerat. Anak yang diserahkan oleh ibu bapanya kepada ibu Melayu itu, tetapi sebaliknya adalah mengenai ibu Melayu tadi yang mengambil budak itu daripada ibu bapanya yang arif, lebih-lebih lagi ketika dia berumur 4 tahun setengah. Yang arif, perkawinan ini telah dilangsungkan mengikut hukum Islam. Yang arif, kadi yang menikahkan mereka telah dilantik oleh gubernur di bawah ordinan Islam bagi pendaftaran perkahwinan dan penceraian. Kadi juga telah mengesahkan bahawa Mansur Adabi dan juga Natra Ma'ruf beragama Islam. Jadi saya ingin tegaskan di sini bahwasanya perkahwinan ini adalah perkahwinan Islam yang benar-benar sah dari semua segi. Kerana kelayakan yang dipertikaikan di bawah undang-undang negara pemastautin, pembela kedua, yaitu Natra, tidak dipertikaikan oleh undang-undang tanah jajahan kita ini. Perkawinan ini satu helai yang arif, satu muslihat agar Hubedina Maria Hertog tidak dikembalikan ke pangkuan keluarga kandungnya yang arif. Saya juga memohon kepada yang arif agar menimbangkan apakah ada lagi masa depan buat Hubedina Maria Hertog sekiranya dia terus menjadi isteri kepada Mansur Adabi. Ini adalah kerana meskipun perkahwinan ini dikatakan sah, saya tetap menegaskan ianya tidak sah. Mansur Adabi boleh membatalkannya bila-bila masa saja. Dan bagaimanakah nasib Hubedina Maria Hertog nanti? Saya juga berpendapat perkahwinan di dalam Islam
tidak berkekalan. Aminah berbohong. Dia melarikan anak saya, Yang Arif. Saya tidak pernah menyerahkan anak saya untuk dijadikan anak angkat. Saya hanya meminta Aminah menjaga anak saya untuk beberapa hari. Tetapi dia yang telah menghilangkan diri bersama anak saya. Saya masih ingat Julai 1949 selepas Natrah akhir balik. Saya yang menjadi saksi dia mengucap dua kalimah syahadah. Sayalah saksi kepada anak kandung saya, Ubedina Maria Hertog, yang dikristiankan di hadapan Padre Father Costan di Cimahi. Jadi, anak saya, Ubedina Maria Hertog, adalah Roman Catholic. Saya Natrah binti Maruf, dengan ini menegaskan bahawa saya dengan rela hati dan tanpa mana-mana paksaan ingin terus tinggal di tanah Melayu bersama ibu saya Aminah dan terus dengan pegangan saya iaitu Islam. Order. Order. Setelah saya tembang segala keterangan dengan teliti, saya harus mengambil kira dan menembang kebajikan Ubedina Maria Hertog dari segi kesejahteraan hidupnya, masa depannya, bukan berdasarkan apa kemahuannya. Karena dari segi undang-undang, hak ayah dan ibu kandung Ubedina Maria Hertog belum terlucut secara sah. Dengan itu, mahkamah memutuskan Ubedina Maria Hertog hendaklah dikembalikan ke pangkuan keluarga kandungnya, yaitu Encik Adrianus Petrus Hertog dan Puan Adeline, dan mereka mempunyai hak untuk membesarkan anaknya mengikut cara apa yang mereka fikirkan terbaik. Mahkamah bersurai. Aku tidak akan ikut. Aku tak akan ikut. Hanya orang Islam saja yang faham dengan cara yang benar. Hanya orang Islam saja yang faham dengan cara yang benar. Dan saya politik yang benar. Ya! Kita mesti membantu Aminah membuat rayuan di mahkamah secepatnya mungkin sebelum Natrah dibawa ke Belanda. Kita sudah dengar tadi, hakim dah putuskan yang mereka berhak membesarkan Natrah dengan apa cara sekalipun yang terbaik bagi mereka. Ini bermakna Natrah akan dipaksa masuk Kristian semula. Natrah akan murtad. Takkan kita nak biarkan ini berlaku? Kita lawan. Walaupun tidak ada di antara pemimpin Melayu yang tampil ke depan untuk membantu kes Natrah ini. Malahan ulama-ulama sendiri tidak berani untuk campur tangan dalam isu ini. Bukan berarti kita semua sudah kalah. Saya akan perjuangkan. Yeah! Ini bukan soal politik. Bukan soal bangsa. Bukan soal agama. Natrah menjadi mangsa keangkuhan Belanda yang malu kerana kalah perang. Natrah dihantar Tuhan kepada kita. Supaya kita buka mata besar-besar. Kita mesti bersatu. Tak kira apa bangsa sekalipun. Kenapa Indonesia boleh memastikan yang Belanda tidak menjajah mereka semula pada tahun 1945? Dan kenapa Indonesia boleh bersatu mencapai kemerdekaan pada tahun yang sama juga? Kenapa kita tidak merdeka lagi sekarang? Sebab
masih terlalu ramai yang menjilat punggung penjajah. Ya! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Inilah masanya kita menuntut maruah agama kita, maruah bangsa kita, undang-undang kita, perlembagaan kita, menuntut kemerdekaan negara kita. Ayo sahabat, kita bangun dan bersatu. Penyatuan inilah kekuatan kita. Kita bersatu bukan hanya untuk Natra, tetapi untuk agama dan negara kita. Ya! Natra akan diletakkan di dalam Convent of Book 7. Sebuah gereja. Siapa tahu nasibnya selepas ini. Aminah tidak lagi boleh berjumpa dengannya. Apatah lagi suaminya. Demi untuk menyelamatkan sebuah iman, kita akan membuat rayuan di mahkamah dengan segera. Natra mestilah diselamatkan. Ya! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maria, let not your hearts be troubled. Jesus knew that his followers would grieve after he went away. Here he speaks with loving concern. When we lose a loved one to death, we may take comfort in these words of our Lord. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If you had known me, you should have known my Father also. And from henceforth you know him and have seen him. Commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it sees him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more. But you see me, because I live, you shall live also. At that day you shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Jesus has said, if she love me, she will keep my words. And my Father will love her, and we will come unto her and make our abode with her. She that loveth me, not keepeth not my sayings. And the word which you hear is not mine, but the Father's, which sent me to you, Maria.
hari ini. Aku mahu mati di dalam kemerdekaan. Aku mahu mati setelah aku meredakan manusia dari belenggu kesakitan. Aku mahu mati setelah aku habis membunuh segala kejahatan yang disusun oleh ular yang tidak berkepala itu. Aku mahu mati setelah aku habis tanam bunga-bunga cinta di setiap pelusuk jiwa manusia. Aku mahu mati setelah ku merdekakan kehidupan demi kehidupan. Walaupun hidup aku tidak pernah ada merdekanya. Kerana mati demi kemerdekaan itu adalah lebih mulia dari hidup di dalam kemenyerahan yang lemah. Kehidupan itu adalah lebih lemah daripada kematian. Dan kematian itu adalah lebih lemah daripada kebenaran. Andai aku mati hari ini, terpancahkah kebenarannya? Bersinar sudahkah marwah yang diperjuangkan selama ini? Andai aku mati hari ini, masihkah aku Natra di hati kalian? Atau apa aku masih Ubedina Maria Hertog? Andai aku mati hari ini, sudahkah kalian mengenali diri aku? Dan andai benar-benar aku mati hari ini, mungkinkah Talkin mengiringi pemergianku?